Ну Ini burung gak akan dari Tangerang? Lampung Emang burung Lampung Ini dia Oh iya besok kita salah lagi Ini masuk ketiga. Ini masuk ketiga yang di kelas uh, apa namanya murai batu GGSA. GGS, GGS, GGSA BF. GF. Ini masuk ketiga. ini, ini yang G, G, kelas GGS B. Oh, yang B-nya. Tiket ya. Yeah. 722 duanya berarti? Iya, yeah, 22-nya. Waduh, bahaya. Bos Win India, kan? Iya. Bos Win. Bomba SF. Bomba SF. ya ada. Wah, hebat itu. Kita ngobrol, ya. Kita ya. Yeah. ngobrol. Yuk, tutup. Hah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan ini kita ada di gantangan Sumur Putri ya Sumur Putri, Lampung, Teluk Betung, Bandar Lampung Ini ngeri banget Singkat cerita tadi gue bikin video bro juri ngasih bendera konser Tiba-tiba yang juara ini yang juara dua Eh Bang Culi kemarin kita ketemu Surabaya Surabaya acara SMM kita ketemu di SMM lagi ketemu di kafe. Iya, dia ID. kita mengambil apa iya. namanya ID tiket. Hmm. Nggak nggak sempet ada waktu waktu itu kita mau dokumentasi oh, uh, ke bos Mr Win eh. Bombay SF, iya. dan pokoknya gue banyak kenangan lah sama bos <laughs> ini dan dan nggak nyangkanya <laughs> sekarang betul-betul ketemu sama burunya nih walaupun bos nggak ikut ya. Iya. Tangerang nih Bombay iya. SF nih. Ini ada Agus, bagus, bagus. bagus. satu lagi Yandri, Yandri, Yandri Tan. Iya. Bandar Lampung. Bandar Lampung. Ini orang Jawa Barat nih, orang Garut orang kalau nggak salah. Nyasar ke Lampung, main burung. Padahal dulu kecilnya nggak ada cita-cita main burung. Ada domba. Ada domba, Garut ada domba. Tapi gini, selamat buat uh, Boswin untuk Boybay SF dan ternyata hari ini kita main di lombanya PMM, PMM. dan S pertama kali nih untuk di Lampung ya, PMM. Ah. Jadi Uh, sebetulnya kami ada acara, sebetulnya acara tempat yang lain nih. Mm -hmm. Cuman uh, dari kita juga pesen tiket dadakan mm -hmm. di seminggu sebelumnya. sedang bilang masih ada tiket nggak? Kami mau main di PMM nih, karena masa usaha kami di Lampung, kami mau lomba keluar Iya sih. Dan di Lampung juga hari ini ada beberapa, beberapa acara. acara. Uh, ya iya kan? Kebetulan uh, peserta sih banyak meludaknya di sini. Khusus untuk Murai. Khusus untuk Murai. Khusus untuk murai. Aslinya. Aslinya. Dan kenapa pada akhirnya lu memutuskan main di sini? Ayo. Uh, apa ya? Jadi sebenarnya biar nambah pengalaman aja. Satu biar nambah pengalaman, kedua uh, biarin ini si Ramayana ini dilintas EO lah paling enggak. Iya. Dia bisa selalu hadir. Iya, selalu hadir. Iya. Bagus. Ya. Udah berapa lama main burung? Ikut ikut bos. Iya. 4 tahun 4 tahun. Ulutan. Saya sih belum lama. 3 tahun. 3 tahun. Berarti duluan lu ya, Gus. Iya. Tinggal di mana, Bagus? Di Tanggra. Di Tanggra. Oh, bagus tinggal di Tanggra. Oh, di Tanggra. Di ekspor ke sini sama nah, bos ke Lampung. Bahwa. Ngawal burung. Ngawal Bang Yandri sebenarnya. Ah. ah, ini burung bawa berapa ini? Bawa dua. SF. Bawa dua. Ini Ramayana. Ini Ramayana. Satu lagi? Eh, uh, Drok. Ramayana Drok. Yeah. Udah main dua-duanya? Udah main wow. dua-duanya. Juara yang The Rock di kelas eh uh, ini ya yeah. uh, di kelas G, uh, GFS yeah. FA dia masuk ketiga yang ini itu Ramayana di GS G, GSS BF uh, B masuk kedua tiket satu juta nanti main tiket satu juta enggak kenapa enggak main jadi kita mainnya di tiket yang tujuh ratus tujuh puluh aja tujuh ratus dua main lagi nanti main lagi masih ada dua kelas ini masih ada satu kelas dia masih ada <laughs> satu kelas ngeri Ngeri yang pasti rasa kangen gue Ke Bombay SF nih Ke Mr. Win Akhirnya terbayar lunas juga Walaupun hanya untuk burunya Nanti kapan-kapan kita ketemu bos Kita bikin podcast lah Karena Bos Win ini kan dia ada kakak Ya, Pak Wije. Ya, Pak Wijay ya, ya. Kemana-mana tahun 2000-an 2000 lah 2022, 23, 24, 25 Itu di Tangerang Beliau ini selalu hadir ya. Berdua-duaan Dulu dia jagoannya uh, di Singo Singo Edan, Singo Edan sama Rembo. Sama Rambo. Dan Bomba SF akhirnya hari ini uh, The Rock dengan Rawayan ini bisa berprestasi di acara PMM di Lampung, Lampung ini ya luar biasa. Untuk bagus nih persiapannya apa, Gus? Burung dibawa dari sana apa gimana, Gus? Burung di sini. Oh, cuma orang doang nah, lu kesini nah, Gus. Iya. Nah Oke. terus ini lo rawat sendiri? Rawat sendiri. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di rumah Pramuka. Jadi pertama kali uh, itu di rumah Pramuka mm -hmm. ada karena penangkaran di mm -hmm. dalam kandang. Mm -hmm. uh, terus uh, dengan berjalannya waktu kita agak bosen ya dengan main-main burung-burung yang uh, apa namanya terah. Mm -hmm. Akhirnya kita beralih ke murai-murai impor. Diawali sama dua pasang murah impor bisa buat main? Enggak. Uh, itu hanya cuma, untuk hanya untuk penangkaran, penangkaran aja. aja. Tapi kalau untuk yang mainnya? Yang mainnya ada. Jadi yang mainnya itu uh, ada tujuh pasang. Jadi lu sendiri tan ngejokiin jadi perawat atau apa sih istilahnya? Semua. Yang ngejokiin, yang ngurus penangkaran. <laughs> Banyak dong duit lu. Banyak dong duit lu. Cukup, cukup. Oh, alhamdulillah cukup. Cukup alhamdulillah. Jadi dunia burung ini asik berarti kan bagus bisa diekspor ke Lampung dari Tangerang burung di sini harga tiketnya udah juta jutaan lu sendiri juga tan rawat segala macam ini kan sebetulnya ada sinergi ya. di dunia hobi ini bos bos punya hobi ngeluarin duit nah kita nampung dari bawah Betul nih duitnya itu kesan pesan untuk bosin gimana nah, kalau kesan dan pesan buat Boswin, di... seperti apa sih beliau ini di mata lo orang sangat lembut, orang sangat baik jadi justru beliau selalu bilang ke saya bang Yandri mm -mm. saya pengennya sukses di usaha saya di bisnis di tekstil mm -mm. bang Yandri maunya saya sukses juga di hobi bang Yandri di hobi Terus, bang Yandri jadi, di hobinya bos bisa hubungan baik iya jadi kata bos saya pengennya Uh, abang sukses di dunia hobi, saya sukses di dunia bisnis saya di tekstil. Gitu. Jadi itulah yang apa ya motivasi saya uh, jadi lebih semangat lagi. Nah terus, bang bagus kemarin naik apa? Bawa mobil, bawa kendaraan umum. Ada teman lagi naik travel. Naik travel nggak soalnya masalahnya ini ada dua mobil bro. <laughs> satu isinya The Rock, satu isinya Ramayana nah itu maksud itu gua gimana raya. cerita? Jadi gini, bang. Kayak raya kah? Banyak uang kah? Jadi gini bang, jadi kebetulan bagus ini gak bisa nyetir. Wah. Jadi ini tadi yang ngantri istri saya. Wah. Pagi-pagi dia nganter ke sini mobil satunya, dia langsung pulang, dia ngurusin penangkaran tuh hmm. di sana, bantuin yang kerja. terus hmm. nanti sore dia ke sini bawa mobilnya pulang. Berikut dulu. <laughs> Jadi bagus jauh-jauh. Eh Gus, lu belajar nyetir. ketat pokoknya udah. Ya tapi lu harus bisa nyetir jadi 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 kebongkar ini. Bahwa lu nggak ahli nyetir. Belum, belum, belum. Ya harus ahli lah. Nanti kita bisa main ke rumah Pila. Ada? Ada. Jadi bos itu punya Pila di sini. Mm -mm. Di Lampung sini. Yang isinya semua ekor panjang. Itu dijual belikan? Dijual belikan. Terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Menghubungi siapa, Yan? Menghubung saya. Nomor telepon, Yan? 0821 800 444 77. Yang khusus main ekor panjang? Ekor panjang. Singapura kan itu ya? Singapura, Thailand. Singapura, Thailand yang ekornya bisa sampai 35? Iya. Ada yang 40 nggak? Nggak. Paling mentok sih kita baru 3-3-3-4 lah. 3-3-3-4, ya, itu betina 20. Udah cukup panjang ya, betina ya. 20 juga udah istimewa ya. Boleh, kalau untuk burung yang terah ya, juara ada? Burung yang terah. Yang untuk main kita maksudnya. Ya untuk main sih, untuk untuk saat ini di, di Tanggerang semua bang. Oh. Jadi burung-burung itu begitu pas lagi terotol, itu kita kirim ke Tanggerang. Hmm. Jadi di Tanggerang yang, yang ini. Jadi karena saya fokusnya di burung-burung lomba untuk nasional. Wih, sombong bro. Khusus lomba-lomba yang main nasional, sombong boleh, sombong boleh. Ketika memang burung kita mumpuni kebayang. Ya. Gua ketemu di Surabaya, lombanya SMM ya, ya. Masuk ke satu dan kedua itu. Tuh, Habis sombong kan? Padahal gua nggak, padahal gua nggak tanya juara berapa. <laughs> iya, belum belum gua tanya. Jadi juara berapa, juara berapa? Juara satu dan juara dua. Bawa yang mana? Ramayana. Bawa ini. Juara satu. Salju juara dua. Tiket berapa? Empat juta lima ratus. Nggak lima main tiket sebelas juta. Kebetulan kebagian tiketnya cuma yang itu. Hmm. Karena tiket habis itu rekom dari Om um Heri IP. Padahal pengen juga dong hadiah mobil. Pengen, pengen. Pengen ya. Bahkan kemarin itu sempat wah ini kalau kita main di kelas utama wah bisa nih. Gitu. Bisa ya sebetul. Pilihannya ada ya. Kebaca ya. Kebaca, ya. Tapi. Ee, kalau misalkan main tiket 11 juta, hadiah mobil percuma bagus nggak bisa nyetir ah, pak ngeri ngerinya lu nggak ikut ya. Dorong, kita pulang, ya dorong mobil hadiah mobil dorong dipanggul di peluk nggak mungkin dorong bahaya tapi kedepannya di SMM mungkin ingin main di tiket 11 juta ya Iya, jadi untuk tanggal 19 ah? uh, Maret ini kebetulan kita juga reko uh -huh. jadi karena kita belum Enggak. belum apa namanya belum member, mm -hmm. jadi itu kebagian tiket cuma dua kelas. Mm -hmm. nah, terus yang di SKMM-nya juga, kebagian yeah. tiket cuma dua kelas. Uh, untuk tanggal 19 main di, di, di Surabaya? Di utama dapat? Di utama nggak dapat. Belum dapat? Belum dapat masih tiket yang berapa ya bos itu? belum dikasih tahu sih Pak. Ya. Pak Iskandar tolong dibantu <laughs> biar bisa main di tiket utama <laughs> karena di SMM memang seperti itu aturannya Bro. Oh, iya. Dan di SMM di SMM itu ketat aturannya. Ya, jadi, Lu ikut SMM ini sebetulnya sudah ketiga kali ini, Pak. Ketiga kali ya. Ketiga kali ini mm -hmm. dan cuman apa ya cuman rekom. Aku sih pengennya bomba ini eh uh, ikut sertalah di SMM jadi apa namanya member. Masalahnya PMM ini itu anak kandung dari SMM. SMM Pak ya. Iskandar juga punya kedekatan khusus dengan teman-teman ya. uh, di sana, semoga bisa merekomendasikan nanti biar Bombay SF itu bisa turun kelas utama khususnya Ramayana, Ramayana ya. ya. Antara Derok dengan Ramayana bagus mana? Ramayana. Karena Derok burung baru. <laughs> oh ya. masuk akal baru kau mau beli Gus lurak ini sama di tangan saya baru dua minggu Bang. oh wajar ketika lu menganggap ini lebih bagus ya, karena lebih bang, lama ya sudah lama sama saya hmm. hampir jalan tiga bulan ya Terus, tiga, bulan. tiga bulanan bulan apa jalan tiga bulan dia tiga bulan udah kemana mana ya uh, kebetulan dia pasti di tangan saya pertama kali dia lomba di kalapas acara kelapa masuk ke tiga dan ke lepas itu dia mabung oh udah itu selama mabung ya udah dia langsung pelangguan buana aja. dia ngajarnya main di SMM kemarin Ih, itu dia juara luar biasa bos Win ini besok omelin ini Yanti masa dibilang bagus ini lo nggak bagus? Bro. Ternyata alasannya karena sana baru. Baru, baru dua, baru dua minggu ya. Tapi untuk materi sih sama, sama. Cuman gaya main memang berbeda. Nah, gaya mainnya lebih enak mana? Menurut? Nah, gaya main sih lebih enak di Drock. Apa kelebihan Drock? Drock nah, dia bawain lagunya sih panjang-panjang dia. Ini? Menang durasi, irama lagu. drop Ini Ramayana. Jadi... Kalau Drock dia dia bawain lagunya panjang-panjang. Oh, jadi irama lagu itu dibawainnya sampai tuntas nggak putus. Tuntas ini durasi kerjanya durasi, lebih ngedur. Dan irama lagunya. Jadi ketika ini burung dimainin dalam satu kelas bisa aja terjadi juara satu, juara dua sampai atau dua. juara satu, juara ya, dua. Betul. Sombong bro, jadi satu kelas <laughs> dia lagi yang juara, juara tiga, empat yang lain. <laughs> tapi nggak apa-apa nggak apa-apa dalam arti kata itu yang membuat kita semangat iya. lah mm -mm. kebetulan memang bawa dua burung ini saya sih dari dulu memang pantang ya jadi main satu kelas dua burung kenapa jadi, uh, karena nanti ya itu tadi yang dibilang abang tadi iya. bisa punya kita yang satunya satu ya ini kedua kan mm -hmm. gitu kadang-kadang malah yang satunya dapat satunya enggak iya jadi jadi asik ya yang susah yang mengukurnya kita, ya kita, jadi lebih baik lah satu kelas yang ini satu iya. kelas yang ini Benar juga. Jadi memang jadi justru bisa meramaikan semua sesi. Semua sesi. Dan kita yang merawatnya juga nggak apa ya, artinya nggak nggak dikejar waktu, nggak dikejar. Betul. Ini jadi lebih lebih santai. Bos Vin, nanti kapan waktu kita akan berjumpa pasti. Ya karena saya juga sudah mulai merambah ke dunia burung lagi khususnya untuk membuat konten di channel YouTube yang namanya Arena 24 buat teman-teman yang lagi lomba di SMM, dimanapun, di PKM, PMM, terus di PMM, SMM, dimanapun lah pokoknya itu ketika ada saya, yuk kita ngobrol, sharing, itu boleh-boleh aja, silakan aja. Dan semoga bos-bos yang hobi burung, khususnya bos Vin, Bombay SF ini, rizkinya terus dilimpahkan. Dan semoga bisa mensejahterakan teman-teman di bawah yang sedang rawat burungnya, joki, kan gitu. Hari ini bawa pulang uang berapa sudah? Belum-belum sih. Yang tadi yang 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 juara 3 tadi berapa Bu tadi? 1,3. 1,3. Yang peserta, juara 2 pesertanya cuma berapa tadi itu? 16. Oh, 16 ya. Jadi itu pun presentase akhirnya. Iya, persentase. Iya. Terus yang nah, yang juara 2 iya, penuh nih. Iya, belum, belum, nih penuh enggak penuh? Oh, penuh ya. Pasti hadiahnya penuh itu. Iya, iya. Soalnya 21 peserta, ya, kita main di 24. Ketika 20, 21, kalau nggak salah itu hadiah full deh. Full, tadi ya. kurang, kurang satu aja. Iya kan? Ya. Full deh, kurang satu kalau nggak ya, salah ya. Full. ya kurang jadi kurang lebih bodi berapa tuh lumayan. <laughs> <laughs> Terima kasih banyak ya, untuk teman-teman ya. yang sudah menyaksikan video ini. Bosin kembali sukses, sehat selalu untuk Anda. Dan semoga Bombay SF ini terus bisa menembarkan ancaman. Oh, ya. Dengan prestasi-prestasi kita fair play, junjung tinggi dan semoga Bang Yanti, Bang Bagus juga sehat, semangat mengurusi burung-burung dari Bombay SF. Amin amin. Uh, mohon doanya juga buat kecomania seluruh Indonesia oh, ya Nusantara. Ini kebetulan uh, istrinya Bos lagi sakit nih. Oh. iya, iya iya. Semoga untuk di, mm, mm, mm. diberi kesembuhan Ya, mari jadi kita nah. berdoa menurut uh, keyakinan masing-masing. Ya Kian gitu. Ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Betul. Arena 24 dan kembali bagus thank you Siap. Yandri Siap. Tan thank you hmm. satu lagi jangan lupa subscribe <laughs> Oh iya 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 Jangan lupa subscribe Suprek Arena like 24 terus. Like <laughs> terus pokoknya Thank you thank you thank you